Kali ini beliau yes. akan membawakan sebuah tema diskusi Yakni praktik empat kediaman luhur Jadi nanti bagi bapak ibu yang ingin bertanya lebih lanjut Tentang tema pada siang hari ini dipersilahkan Sehingga nanti apa yang menjadi pertanyaan Atau yang ingin ditanyakan bisa dibahas bersama-sama Baik langsung saja untuk acara damaklas kami persilahkan ke Yang Mulia Banti Damajatu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Umar. Ya, betul ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, pagi hari ini adalah hari yang kelima kita memasuki program SPD atau sebulan penghayatan Dhamma yang menjadi salah satu program dari Sangga Terawada Indonesia di mana sebulan sebelum Baisak setiap umat Buddha dianjurkan untuk membekali mentalnya dengan hal-hal yang baik Wihara Tanah Putih juga mengadakan dhamma kelas setiap hari minggu, ya, seminggu sekali. Dan pada pagi hari ini tema yang dimintakan atau yang diberikan kepada saya adalah praktek empat kediaman luhur. praktek empat kediaman luhur atau mungkin kita sudah pernah mendengar apa itu empat kediaman luhur kalau dalam bahasa Pali kita sering menyebutnya Brahma Wihara ya Brahma Wihara Brahma Wihara ini atau kita sering menggunakan kata dalam bahasa Indonesia itu adalah Kediaman yang luhur, sesungguhnya kediaman kalau kita membahas tentang kediaman itu, persepsi kita akan mengarah pada sebuah rumah, sebuah bangunan yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengayomi kita. Ada satu makna, satu arti lagi, selain sebuah tempat bangunan. Makna dari Brahma wihara itu sendiri adalah sebuah kondisi yang luhur, kondisi mental yang luhur. Kalau kita membayangkan rumah yang luhur, bangunan yang luhur, kediaman yang luhur, kadang kita, kita agak... Sulit menangkapnya apa kediaman yang luhur itu, apa tempat yang luhur itu. Tapi mungkin dengan kata kondisi mental yang luhur, kita akan bisa mencerna. Dan Brahma, Brahma ini bukan hanya satu alam. Karena dalam agama Buddha ini ada 31 alam dan 16 diantaranya adalah alam Brahma. 16 di antara 31 alam itu adalah alam Brahma. Alam Brahma ini 16 ini adalah alam Brahma yang punya wujud, punya fisik. Dan empat alam juga disebut alam Brahma, tetapi hanya nama dhamma, hanya batin saja, tidak ada fisik. Karena pencapaian dari Jana Arupa, Jana, sedangkan Brahma ini yang masih punya fisik dicapai dengan pencapaian Jana tingkat satu sampai empat. Nah, Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, alam Brahma dalam pengertian kita bukan hanya sekadar sebuah alam yang akan bisa kita capai setelah kita meninggal. Kalau alamnya memang kita bisa menuju ke sana, setelah fisik kita ini hancur tentu dengan modal pencapaian jana, pemusatan pikiran itu sendiri. Tetapi untuk mencapai, untuk menjadi seorang brahma, kita tidak usah menunggu sampai kita meninggal karena Brahma seperti yang saya katakan di depan tadi adalah sebuah makhluk seorang seorang atau sebuah ya sosok makhluk sosok makhluk yang sangat luhur yang bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan. Sangat luhur sekali. Ini yang disebut sebagai Brahma. Apa yang luhur itu? Pada tema pagi hari ini, empat kediaman luhur yang berkenaan dengan Brahma, Vihara. Maka sifat-sifat luhur yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini. Bukan setelah kita meninggal. Jadi, pada kehidupan kita sebagai manusia sekarang ini, meskipun kita masih sebagai seorang manusia, tapi kita bisa memiliki sifat-sifat Brahma, sifat-sifat yang luhur, tentu dengan mengikuti jejak dari Brahma itu sendiri. Mengapa seseorang mencapai atau terlahir di alam brahma? Karena pada saat kehidupan sebagai manusia mengembangkan cara-cara, mempraktekkan cara-cara yang bisa membawa seseorang itu mengkondisikan seseorang itu lahir di alam brahma. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi atau memiliki sifat-sifat dari Brahma itu kita harus mempraktekkan empat kediaman luhur empat dhamma yang bisa mengkondisikan mental kita menjadi mental yang luhur menjadi mental yang seperti Brahma apa mental yang luhur itu? yang pertama adalah meta keinginan atau harapan, sebuah pengharapan agar orang yang kita kenal berbahagia, seperti ayah, ibu, teman, keluarga, orang-orang yang kita kenal. Jadi, sebelum saya melanjutkan, mungkin Bapak Ibu ada satu ganjalan. Loh kok hanya teman orang-orang yang kita kenal saja, banding masih ada kelanjutannya lagi nanti karena ada sifat-sifat luhur ini yang akan dikembangkan dibagi dalam brahma wihara dan apaman apamannya dalam brahma wihara bedanya dengan apamannya yaitu kalau brahma wihara ini hanya khusus Orang-orang yang kita kenal, pengharapan agar makhluk lain mendapatkan kebahagiaan khusus kepada orang-orang yang kita kenal. Sedangkan apamanya itu adalah semua makhluk baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Jadi kalau Brahma Wihara dengan Apamanya bedanya kalau Brahma Wihara ini hanya terbatas kalau Apamanya ini semua Apamanya artinya tak terbatas tak memiliki sekat tidak memiliki sekat. Jadi kalau kita praktek Brahma Wihara itu pada umumnya adalah untuk atau kepada orang-orang yang kita kenal ayah ibu keluarga, teman, atau orang-orang yang kita kenal lainnya. Ya, sedangkan apa manya ini adalah objek meditasi, empat objek meditasi sama seperti empat dhamma yang ada di dalam Brahma vihara Meta, Karuna, Mudita, UPK. Bedanya Brahma vihara khusus orang yang kita kenal apamanya tak memiliki batas tak tersekat akhirnya jangkauannya jauh lebih luas jadi kalau Brahma Wihara kediaman yang luhur itu hanya kita mengembangkan meta pengharapan agar orang lain yang kita kenal berbahagia Ya semoga ibuku berbahagia. Semoga ayahku berbahagia. Semoga teman-temanku berbahagia. Hanya orang-orang yang kita kenal. Jadi meta ini hanya sebatas kondisi mental. Kondisi mental sebagai sebuah pengharapan. Yang kedua, karuna karuna adalah rasa kasihan dan keinginan untuk membantu seseorang yang kita kenal agar terbebas dari kesulitan. Tentu bantuan yang dimaksud ini bukan bukan hanya bantuan sekadar materi saja, tapi juga banyak bantuan yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membebaskan atau mengurangi orang-orang yang kita kenal itu agar terbebas dari kesulitan. Jadi kata kata duka-duka itu artinya bukan hanya penderitaan saja. Tetapi juga sesuatu yang tidak memuaskan kesulitan itu juga termasuk arti dalam duka, karuna, kasihan, dan keinginan untuk meringankan beban orang yang kita kenal agar terbebas dari kesulitan itu. Jadi, kalau meta tadi itu adalah dasar muncul muncul dari pikiran kita dari mental kita sedangkan karuna ini sudah mengarah kepada satu tindakan, satu perbuatan. Jadi kalau baru dalam tahap pengharapan untuk membebaskan seseorang itu dari penderitaan, dari kesukaran-kesukaran, ini masih dalam tahap meta tapi begitu kita e, melakukan satu tindakan lihat orang kehausan kita kasih minum kita kasihan kemudian kita ingin agar orang itu terbebas dari kesukaran kehausan itu kita kasih minum ini bentuk dari karuna tapi kalau kita baru baru berharap wah Orang itu sangat haus sekali. Bagaimana ya supaya orang itu bisa terbebas dari kesulitan? Nah, semoga saya bisa membebaskan dia dari kesulitan. Jadi, antara Meta kemudian mau melangkah ke Karuna, sebetulnya seperti satu benang, satu benang yang adanya ujung karena adanya pangkal. Kalau tidak ada pangkalnya, tidak akan mungkin ada ujungnya. Kalau tidak ada satu pengharapan agar makhluk lain orang lain itu berbahagia, tidak akan mungkin terjadi satu tindakan menolong. Ya. Jadi empat dhamma ini sesungguhnya sebuah kelompok dhamma yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Meta menjadi dasar. Setelah kita mendasari meta Semoga ayah ibuku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Ini adalah meta setelah meta ini tertanam, maka tindakan kita akan mengarah pada mudita. Bagaimana orang tuaku bisa berbahagia? Kalau sebagai seorang anak, kita hanya mengharapkan orang tuanya itu berbahagia, tetapi tidak pernah melakukan satu tindakan. Bagaimana orang tuanya itu bisa berbahagia? Mungkin orang tuanya butuh makan butuh pakaian. Kita tidak tidak bisa hanya sekadar semoga orang tuaku kenyang. Ya, semoga orang tuaku bebas dari derita. Semoga orang tuaku berpakaian yang bagus sehingga tampak cantik, tampak tampan dan sebagainya. Tanpa ada satu tindakan maka orang tua supaya bahagia itu juga tidak akan bisa terjadi. Jadi yang mendasari pertama adalah meta. Pengharapan agar orang-orang yang kita kenal itu berbahagia. Kemudian kita melangkah pada mudita. Apa yang bisa saya lakukan agar orang-orang yang saya kenal itu berbahagia? Apakah membantu dengan memberikan makanan, dengan memberikan pakaian, dengan memberikan Bantuan tenaga agar mereka terbebas, atau kesulitan-kesulitan yang sedang dialami, itu bisa berkurang, atau yang lain. Jadi, satu tindakan yang mengarah pada orang yang kita kenal supaya berkurang kesulitannya ini dinamakan mudita melihat orang lain menderita, orang yang kita kenal itu menderita, maka kita muncul keinginan untuk membantu. Yang ketiga mudita tadi yang yang ke kedua karuna ya maaf. Yang ketiga mudita. Mudita ini adalah Simpati, bahagia, senang, penunjukan perasaan, senang melihat orang lain, sukses ya. Ini orang-orang yang kita kenal, orang lain berhasil, orang lain bahagia, orang lain senang. Jadi, kalau kita melihat orang lain itu senang. Apalagi keluarga, apalagi anak Anak menelpon Pama Saya lulus ujian Nilai saya Baik Dan saya mendapatkan Peringkat yang pertama Di sekolahan saya Sebagai orang tua Kita senang atas Kebahagiaan yang sedang Dialami oleh anak Ini adalah Mudita, demikian pula, kalau keluarga kita, teman kita, mereka yang kita kenal sedang mengalami kesuksesan keberhasilan, kita kemudian menjadi senang turut senang, maka sifat luhur mudita ini muncul, sifat yang luhur yang dinamakan mudita ini muncul. Nah, sedangkan yang terakhir UPK, UPK itu adalah kita melihat orang lain yang kita kenal, seseorang yang kita kenal, apakah orang tua, apakah anak, apakah teman, semua yang kita kenal itu sedang ada kesulitan. Kita sudah berusaha membantu, tetapi bantuan yang kita berikan itu tidak berpengaruh. Bantuan yang kita berikan itu tetap masih membuat dia menderita, masih membuat dia kesulitan. Bagaimana kita sudah berusaha untuk membantu, tapi dia memang tidak bisa kita bantu. Dia tidak bisa kita tolong. Kalau kita sampai merasa sedih, maka UPK tidak muncul. UPK ini adalah menaruh perhatian kita pada sesuatu yang di tengah ya. Jadi tidak sedih, tidak senang. Jadi menaruh perhatian kita pada yang di tengah-tengah. Tidak sedih juga tidak senang. Mas sulit, Bante. Kalau melihat orang tua saya sakit, kemudian saya sudah berusaha untuk eh, memberikan cara supaya orang tua saya ini sehat misalnya. Sudah kemana-mana, tapi enggak nggak sembuh-sembuh. Bagaimana saya tidak sedih? Saya sudah membawa anak saya kemana-mana. Tapi tidak sembuh-sembuh juga. Bagaimana saya tidak sedih? Apakah saya harus senang? Bagaimana kita bisa menaruh perhatian kita itu di tengah-tengah? Kita harus merenungkan sifat-sifat luhur UPK supaya UPK ini bisa muncul dalam diri kita, yaitu dengan cara semua makhluk adalah pemilik dari karma mereka sendiri. Anak orang tua orang tua tidak bisa membuat karma baik si anak itu baik. Hasil karma dari si anak itu baik sepenuhnya. Pada saat karma buruk dari anak itu berbuah, orang tua tidak tidak bisa menolak orang tua tidak bisa menyingkirkan karma buruk dari anak itu. Demikian pula kalau orang tua ini karma buruknya sedang berbuah, anak juga tidak bisa menolak, tidak bisa membantu supaya karma buruk orang tua ini tidak berbuah. Contohnya tadi seperti kalau anak ini sedang sakit ya. Orang tua sudah berusaha sungguh-sungguh cari dokter yang baik, pergi berobat ke sana kemari. Kalau sakit, anak belum juga sembuh, maka orang tua harus mengembangkan UPK. Ya, anak punya karmanya sendiri, saya punya karma saya sendiri. Kalau saya sampai sedih. Kesedihan itu tidak akan mampu membuat anak saya sembuh Kalau saya sampai bersedih Saya tidak akan mampu membuat orang tua saya sembuh Memang ini bertolak belakang kalau kita praktek OPK Kadang kita di masyarakat yang seringkali banyak orang yang mengatakan oh, Orang tuanya sakit kok enggak sedih Anaknya sakit kok enggak sedih? Bagi mereka yang terbiasa melihat sesuatu yang tidak menyenangkan itu sedih, kemudian kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan itu biasa-biasa saja ya. Jadi kondisi mental, kondisi batin yang biasa-biasa saja, kondisi mental atau batin yang berada di tengah-tengah, tidak sedih juga tidak senang. Ini UPK. Jadi, semua makhluk adalah pemilik karma mereka sendiri, terwarisi oleh karma mereka sendiri. Kalau mereka tidak melak pernah melakukan sesuatu yang buruk, mereka tidak akan memetik akibat yang buruk. Orang tua juga demikian. Orang tua, kalau tidak pernah membuat sebab yang buruk tidak mungkin akibat yang didapat sekarang itu buruk jadi pada umumnya anak ketika melihat orang tua atau ini yang lebih sensitif adalah orang tua khususnya ibu ibu kalau melihat anaknya sedang sakit perasaannya pasti sedih ya ibu-ibu sedih nggak kalau lihat anaknya sakit sedih ya sedih. Ini adalah mental dari ibu. Kalau kita melihat orang lain, meskipun itu keluarga kita sakit, kemudian kita sampai ikut bersedih, maka sifat luhur UPK tidak bisa muncul. Kita ditutupi oleh kegelapan batin kita. Kita menginginkan sesuai yang kita harapkan. Kita mengharapkan sesuai yang kita harapkan. Bukan sesuai yang terjadi. Apa yang terjadi? Anak sakit, orang tua sakit. Kita berusaha untuk mengobatinya, mencarikan cara supaya orang tua ini sembuh. Tapi, kok belum mampu juga, belum bisa juga, ya? Sudah, karena orang tua juga punya karmanya sendiri. Anak juga punya karmanya sendiri. Terwalisi oleh karmanya sendiri. Pada saat itu sifat UPK bisa kita terapkan. Bisa kita munculkan. Nah itu kalau yang sedih-sedih bantai. Kalau yang senang bagaimana? Yang senang juga sama. Melihat kesuksesan, keberhasilan. Yang didapat oleh seseorang ketika keberhasilan itu terjadi, kita bahagia tingkat yang ketiga. Tapi, kalau dalam tingkat yang keempat, kebahagiaan yang kita rasakan itu tidak sampai berlebihan, karena apa yang dilakukan, apa yang terjadi itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ya. Nah, pada umumnya UPK ini bisa kita terapkan pada saat seseorang itu mendapat kesulitan. Bagaimana kita bisa bisa berada di tengah-tengah itu? Kalau orang itu sedang senang, bahagia, berhasil. Tidak terlalu sulit untuk memposisikan mental kita di tengah-tengah, tetapi pada saat kesulitan itu terjadi, kita bisa berpikir semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri. Lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Jadi, apapun perbuatan yang dilakukan, maka hasilnya juga akan diterima seperti itu. Ini untuk melatih UPK, ya, untuk melatih UPK. Jadi, saya ulangi, meta dalam Brahma wihara, pengharapan agar orang lain berbahagia, orang-orang yang kita kenal berbahagia, bisa kita latih dengan cara semoga dia berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan ditengki, bebas dari menyakiti dan disakiti bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga dia dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Setiap saat kita mengembangkan sifat ini, meta akan berkembang, sifat luhur akan berkembang. Karuna, kasihan dan berharap bisa membantu meringankan beban yang sedang ditanggung oleh seseorang. Jadi, kita mulai dari orang yang terdekat kita, orang tua, anak, saudara, keluarga, atau orang-orang lain yang kita kenal. Keinginan untuk membantu orang yang kita kenal akan jauh lebih mudah daripada membantu orang yang tidak kenal. Tidak, kita kenal ya. Contohnya, kita melihat seorang pengemis, kita tidak kenal mau membantu saja kita rasanya juga agak agak males ya. Tapi kalau kita tahu pengemis itu adalah teman kita atau mungkin keluarga kita, bagaimana? Bisa nggak kita membantu? Bisa ya. Karena apa? Kita mengenal dia. Oh dia itu adalah dulu pernah menjadi temanku. Dia adalah keponakanku. Dia adalah Siapa yang kita kenal, maka untuk berbuat baik mengembangkan Brahma Wihara, eh, salah satu dhamma yang ada dalam Brahma Wihara, yaitu Karuna, itu akan bisa kita lakukan dengan mudah. Kalau kita sudah bisa melangkah demikian, membantu meringankan beban orang-orang yang kita kenal akan... Agar berkurang, maka kita akan bisa mengembangkan sifat mudita, simpati, penunjukan perasaan senang kepada orang yang kita kenal, yang sedang senang, yang sedang berbahagia. Teman kita sedang senang, misalnya sedang ulang tahun, sedang... Lulus ujian, orang tua kita sedang senang, sedang bahagia. Kita bisa mengungkapkan perasaan senang itu dengan apa? Mungkin dengan cara ucapan "ya, selamat atas keberhasilan Anda". Ini adalah penunjukan perasaan senang, tapi kalau kita mengungkapkan begitu, jangan dengan cara yang sinis. Kalau cara sinis ucapannya baik tapi dari lubuk hatinya tidak baik. Pernah ya. Jadi ucapannya kelihatannya baik tetapi dilakukan dengan cara yang sinis. Apakah itu termasuk mudita? Tidak. Eh ya, apakah termasuk mudita? Tidak. Karena mudita itu adalah luhur, muncul dari lubuk yang paling dalam. Kita betul-betul merasa senang kalau cara yang gampangnya adalah ibu mengungkapkan perasaan senangnya kepada anak, atau orang tua mengungkapkan perasaan senangnya kepada anak yang sedang berhasil, yang sedang lulus ujian, atau naik kelas. Seperti itulah bentuk mudita UPK. Kalau kita sudah berusaha membantu orang yang kita bantu, itu tidak. Tidak bisa berubah, ya. Kita berpikir semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri. Anak saya adalah pemilik perbuatannya sendiri. Orang tua saya adalah pemilik perbuatannya sendiri. Saya sudah berusaha, tetapi apa yang saya lakukan ini tidak memberikan hasil. Maka, kita harus bisa memposisikan mental kita di tengah-tengah itu, tidak sedih juga tidak senang. Wah, itu kan sudah karma karma dia sendiri, Bante. Ya, yang sedih ya biar dia saja. Kenapa saya harus ikut-ikutan sedih? Saya kan lebih baik bersenang-senang saja. Ini juga tidak tepat. Jadi, posisi mental di tengah-tengah, tidak sedih juga tidak senang. Biasa-biasa saja ini sifat luhur mudita akan berkembang. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, jadi Brahma Wihara ini adalah tahapan sebelum kita mengembangkan ke apa namanya pancaran cinta kasih atau harapan kebahagiaan untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk, jadi sifat luhur ini, sifat luhur yang kita sudah praktekkan dalam Brahma Wihara, akibatnya apa? Akibat dari mempraktekkan Brahma Wihara ini dalam kehidupan sekarang, ya, dalam kehidupan sekarang tidak usah menunggu setelah kita meninggal, kita akan dapat tidur dengan nyenyak. Mau tidur pikiran tenang. Tidur nyenyak, tidak mimpi buruk. Karena pikiran kita tidak pernah diliputi oleh hal-hal yang jelek. Mau tidur tenang, tidak usah pakai obat tidur. Nah, sekarang kan banyak orang menggunakan obat tidur supaya bisa tidur dengan nyenyak ya. Apalagi zaman modern zaman modern sekarang ini. Tapi mereka yang berkembang dalam Brahma Wihara ini mau tidur, pikiran tenang tidur, nyenyak, tidak mimpi buruk. Setelah tidur, bangun tidur, segar, tidak lusuh. Ya, artinya wajahnya terlihat cerah meskipun baru bangun tidur. Akan dicintai oleh semua manusia. Karena kita tidak menyimpan pikiran-pikiran yang buruk. Para dewa akan mencintai kita. Senjata, api, racun tidak mampu melukai kita. Pikiran yang baik, apapun yang buruk tidak akan mampu melukai kita. Jangankan itu manusia, ya. Ada cerita se Buah seekor kerbau pada saat kerbau itu sedang menyusui anaknya, diliputi oleh perasaan cinta kasih pada anaknya. Itu ada seorang pemburu yang memanah kerbau tersebut. Apa yang terjadi? Anak panah itu tidak mampu menembus kulit kerbau itu. Anak panah itu patah. Tetapi Kalau pada saat itu Kerbo itu tidak memancarkan cinta kasihnya kepada anak Panah ini bisa menembus ya, Panah ini bisa menembus Gitu Nah, dalam kehidupan keseharian mereka yang berkembang dalam Brahma Wihara ini wajahnya akan tampak cerah Ya, wajahnya akan tampak cerah meskipun tidak usah diolesi bedak. Tidak usah diolesi apa yang membuat orang itu menjadi e, menarik ya, karena sekarang kan pada umumnya supaya tertarik bagaimana pakai bedak. Bukan hanya ibu-ibu, perempuan saja yang pakai bedak, sekarang juga laki-laki banyak yang pakai bedak supaya apa wajahnya itu menarik karena berpikir orang akan tertarik pada wajah maka yang kita lihat wajahnya tampan wajahnya cantik tapi hatinya kok nggak setampan nggak secantik wajahnya Ya karena yang dibuat cantik, yang dibuat tampan itu hanya wajahnya. Tapi kalau kita membuat cantik dengan mengembangkan Brahma Wihara ini dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak dioles, ya maaf bukan berarti saya melarang ibu-ibu untuk pakai bedak ya. Jadi nanti jangan sampai ibu-ibu pulang, wah oh, saya nggak mau pakai bedak lagi, suaminya jadi marah-marah. Ya, ini hanya satu, satu contoh. Apa yang menarik itu sesungguhnya adalah muncul dari dalam. Kalau empat dhamma dalam Brahma Wihara ini berkembang, meskipun tidak dioles pakai bedak, wajah akan tampak cerah, bersinar, berseri-seri. Karena tidak ada sedikit pun pikiran-pikiran yang buruk yang muncul Selanjutnya, pada saat kita meditasi, pikiran akan mudah terkonsentrasi. Mereka yang berkembang dalam Brahma-Vihara ini akan mudah berkonsentrasi, tidak sulit untuk berkonsentrasi. Nanti, saya meditasi kok konsentrasi saya sulit sekali. Selama pikiran kita belum berkembang dalam Brahma Wihara ini, maka kita perlu berjuang. Pikiran lari kembali lagi ke objek, lari kembali lagi ke objek. Tapi begitu Brahma Wihara ini berkembang, duduk sebentar langsung bisa konsentrasi. Karena dari kebiasaan sehari-hari, pikiran kita tidak tidak mengenal Adanya sifat-sifat yang buruk tidak pernah tercemar oleh sifat-sifat yang buruk, oleh pikiran-pikiran yang buruk. Nah, pada saat akan meninggal, pikiran kita akan tenang, akan meninggal dengan tenang. Sekarang banyak orang yang akan meninggal itu. Dibuat senang dengan berbagai macam cara. Ada yang dibacakan parita, ada yang mengundang tokoh-tokohnya agar dibuat tenang. Sebetulnya, membuat pikiran tenang orang yang sedang atau akan meninggal itu tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu kalau dalam dalam kehidupannya sehari-hari ini pikirannya itu selalu tercemari oleh pikiran-pikiran yang buruk begitu mau meninggal kok dikondisikan supaya tidak tidak buruk sangat-sangat sulit sekali ya kita bisa membaca parita berulang-ulang kali bahkan sehari semalam mungkin ya ada tradisi kalau orang meninggal, itu baca parita sampai dikremasi. Tradisi di satu daerah, baca parita sampai dikremasi, jadi baca parita terus tiap hari. Memang, baca parita itu bisa membantu mengkonsentrasikan pikiran, tapi tidak semua orang dengan baca parita itu pikirannya akan bisa terkonsentrasi apalagi kalau orang itu sedang menderita sakit. Ya, menderita sakit mau meninggal menderita sakit pikirannya mau diarahkan ke hal-hal yang baik itu juga sulit. Maka kalau kita ingin supaya nanti orang tua kita itu pikirannya baik kalau mau meninggal sekarang saatnya untuk membantu mereka. Jangan kalau sudah sakit. Karena kalau kita sakit, kita memahami damai itu juga sulit. Contoh sakit yang sederhana saja, sakit lapar. Kalau kita lapar saja, kita mendengar damai itu juga sudah geser sana, geser sini. Banting kok nggak selesai-selesai ini. Saya sudah lapar. Kapan selesainya, kapan snacknya ini muncul ya kapan snacknya ini keluar. Nah sekarang tiap malam kan ada SPD di rumah-rumah. Nah, biasanya kan ada snack ya, ada kan ya. Nah biasanya ada bapak ibu yang ah nggak usah makan dulu dari rumah. Nanti kan dapat makan di sana, dapat snack di sana. Tapi yang ceramah mungkin bantenya atau romo panditanya yang cerah panjang Lama sekali, pikiran sudah tidak mampu menahan. Oh, kok nggak selesai-selesai ini ceramahnya? Nggak masuk, hanya menolak, menolak, menolak sama seperti orang tua yang sakit mau meninggal. Ini pikirannya mengarah ke sakit, sakit, sakit itu terus. Tapi kalau dari sehat sudah dibiasakan mengembangkan sifat-sifat luhur ini. Tidak ada orang yang mengarahkan, tidak ada orang yang mengkondisikan pikirannya akan cepat sekali terkondisi menjadi tenang. Demikian pula kita. Kalau kita berharap akan meninggal ya ketika menjelang kematian kita kita itu berharap pikiran kita itu tenang, maka sekarang kita harus memulai mengembangkan sifat-sifat luhur ini. Nah setelah meninggal ya kalau belum mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian maka orang yang mengembangkan Brahma Wihara ini akan mampu terlahir di alam Brahma ya di alam Brahma makhluk yang luhur dewa kadang-kadang masih punya kedengkian pernah mendengar cerita dewa itu perang belum pernah ya ya ada ada cerita dewa itu juga perang ya. alam dewa mereka para dewa juga perang mereka juga pun, masih punya kebencian tetapi makhluk makhluk yang terlahir di alam brahma kebencian keserakahan itu tidak ada yang ada adalah sifat-sifat luhur seperti yang saya jelaskan di depan tadi, pengharapan agar makhluk lain berbahagia, kasihan, dan ingin membantu melepaskan beban kesulitan yang sedang diderita oleh orang lain. Berbahagia, senang, penunjukan rasa senang atas kebahagiaan yang didapat oleh orang lain dan bisa memposisikan mentalnya pada e, di tempat di tengah-tengah ya biasa-biasa tidak sampai larut dalam kesedihan kalau sedang melihat orang lain menderita. Ini alam Brahma. Ya jadi meskipun kita hanya bayangan Brahma itu alam Brahma itu orangnya seperti apa makhluknya itu seperti apa apakah besar tinggi apakah gemerlapan pakaiannya atau bagaimana saya juga belum pernah ketemu ya tetapi dari unsur-unsur sifat Brahma itu kita bisa tahu mereka yang punya sifat meta karuna mudita UPK, mereka akan Menjadi makhluk Brahma karena dia sudah punya sifat-sifat luhur tersebut. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, jadi setelah kita mengembangkan pada orang yang kita kenal, kita bisa mengembangkan kepada semua makhluk yang ada dalam apa namanya itu, empat objek meditasi yang ada dalam Samata bhavana. Ya, jadi ada unsur yang sama dalam Brahma Wihara dan dalam Apamanya. Brahma Wihara juga ada Meta, Karuna, Mudita, UPK. Apamanya juga ada Meta, Karuna, Mudita, UPK. Bedanya Brahma Wihara hanya untuk orang-orang yang kita kenal. Cakupannya apamanya karena apamanya sendiri artinya adalah tak terbatas tak tersekat maka semua makhluk yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal manfaat yang paling tinggi dari mengembangkan Brahma Wihara ini ya bisa menuntun kita pada jalan pembebasan terbebas dari duka terbebas dari penderitaan Terbebas dari kelahiran yang berulang-ulang ini, atau mencapai nibbana Ini manfaat yang paling tinggi dari praktek Brahma wihara. Itu, nah, oleh karena itu, melalui dhamma kelas pada pagi hari ini, mari kita kembangkan setahap demi setahap. Kalau kita bis, belum bisa mengembangkan secara maksimal, kita kembangkan sedikit demi sedikit. Kalau kita ingat, saya ingin menjadi makhluk yang luhur, ya, karena makhluk yang luhur itu akan dicintai oleh siapapun juga, akan terbebas dari mara bahaya. Sifat luhur yang perlu kita kembangkan: meta, karuna, mudita, dan UPK, maka kita akan bisa menjadi makhluk-makhluk yang punya mental yang luhur, punya kondisi mental yang luhur. Itu yang dinamakan Brahma, makhluk yang luhur. Nah semoga apa yang saya sampaikan dalam damaklas kelas pagi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Umar lagi, silakan. Meta, Karuna, Mudita, dan UPK. Empat praktik dalam kehidupan yang dapat membawa ke kebahagiaan yang lebih baik di masa depan. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang punya pengalaman tentang praktik kediaman luhur ini atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan mari silahkan kan disebutkan kalau kita mengembangkan empat Brahma Wihara itu pada saat kita meninggal dikondisikan terlahir di alam Brahma. Nah, kalau dalam konteks tersebut disebutkan bahwa untuk terlahir di alam Brahma mutlak harus mencapai jana. Nah, apakah itu benar atau mohon penjelasannya lagi? Hanya dengan kesadaran yang biasa, pikiran yang baik dan banyak mengembangkan Brahma Vihara tapi tidak mencapai jana Apakah setelah kematian, walaupun pikirannya waktu itu mencapai Wira, tapi tidak terkonsentrasi ke jana, apakah bisa terlahir di Alam Brahma? Makasih. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang untuk terlahir di Alam Brahma, rupa Brahma, ya di dalam agama Buddha ini ada hmm, tiga tiga bagian ya. Dari 31 alam itu dibagi menjadi tiga bagian. Kamaloka yaitu dunia atau bagi makhluk-makhluk yang memili masih memiliki nafsu keinginan ya, masih memiliki nafsu-nafsu keinginan itu. Neraka peta Binatang, Asura, manusia, dan enam alam dewa. Kemudian rupa loka. Rupa loka ini adalah alam-alam para brahma yang mencapai tingkat jana satu sampai empat. Ya. Kalau kita mengembangkan Brahma, wihara kita belum mampu mencapai tingkat satu, tingkatan jana satu sampai empat. Itu, apakah kita mungkin terlahir di alam Brahma? seperti yang saya sampaikan Brahma Wihara dari segi kita ruang lingkupnya kepada orang yang kita kenal ini bisa kita kembangkan ke apamanya ruang yang tanpa sekat tanpa batas kepada semua makhluk sedangkan apakah kita mungkin terlahir di alam Brahma kalau kita belum mampu untuk untuk mencapai tingkat-tingkat jana 1 sampai 4 itu. Karena dari awalnya juga sudah dikatakan makhluk alam rupa loka ini, alam Brahma, karena Brahma ini kan ada ada banyak sekali alam ya, banyak sekali. Jadi khusus mereka yang mencapai tingkat-tingkatan jana 1 sampai 4 karena 1 sampai 4 ini adalah rupa jana ya. ada memang 1 sampai 5 yang dikarenakan jana tapi masing-masing ada teksnya sendiri ada yang mengatakan 1 sampai 4 itu rupa jana ada yang mengatakan 1 sampai 5 itu rupa jana sedangkan 6 sampai 9 itu adalah arupa jana. Ya. Jadi kalau arupa jana objek meditasi arupa jana ini akan terlahir di alam arupaloka. Jadi kesimpulannya kalau kita mengembangkan sifat luhur, kita belum mampu mencapai tingkatan jana untuk mencapai alam brahma juga tidak mungkin tapi pada umumnya biasanya kalau sifat luhur ini sudah muncul sifat luhur ini akan langsung mengarah ke objek meditasi karena dari sifat luhur ini meditasi akan cepat terkonsentrasi maka konsentrasi yang cepat itu akan membuat kita mencapai tingkatan-tingkatan jana itu ya jadi, kalau kita hanya mengembangkan sifat luhur, tapi kita belum mampu untuk mencapai tingkatan jana, ya, kita belum mampu untuk mencapai atau terlahir di alam Brahma. Sifat baik ini hanya mampu untuk terlahir di alam dewa. Ya, sekali lagi, pada umumnya, kalau orang sudah mengembangkan sifat luhur itu, dia akan mengembangkan ke tingkatan yang lebih tinggi, meditasi yang lebih tinggi apamanya itu ya maka meditasi yang dikembangkan nanti akan bisa memunculkan atau mengkondisikan mencapai tingkatan-tingkatan jana itu meskipun tingkatan jana jana yang pertama saja maka dia bisa mencapai atau terlahir di alam Brahma begitu ya nama budaya budaya Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan uh, menanyakan yang berkaitan mungkin ini dengan yang kedua Karuna jadi uh, Karuna uh, pelaksanaan untuk kita membantu ya berikan bantuan bagaimana kalau kita melihat pengemis yang membutuhkan juga uluran tangan kita untuk membantu namun kita tidak ikhlas karena di situ mungkin kita lihat pengemisnya itu eh, badannya kekar, sehat. Bagaimana ini menurut pandangan Buddha Dhamma kita memberikan dana ya, kita membantu atau berdana kepada orang lain. Kita ketahui bahwa kalau dana itu diberikan dengan ikhlas itulah nanti yang akan memberikan buah yang baik. Tapi di sisi lain dalam kehidupan bermasyarakat kita, bagaimana ini dengan pengemis ini, gitu ya. dengan pengemis apakah kita wajib atau apa atau bagaimana? Sering-sering saya alami, kadang kita mau memberi, tapi aduh, satu sisi itu merupakan pembiaran sifat yang malas bagi mereka. Kemudian di dalam undang-undang uh, juga itu merupakan tindak pidana ringan itu bandingnya merupakan tindak pidana ringan jadi pengemis di muka umum itu ada pasal ada satu paha pasal di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu bisa diproses sampai sidang pengadilan sehingga hukumannya merupakan tindak pidana ringan kemudian bagaimana ini bisa kita terapkan sehingga satu sisi tidak melanggar undang-undang dan sisi lain dalam praktek damai kita juga membuahkan hasil. Terima kasih. Bagaimana dengan pengemis yang tubuhnya kekar? Dia mengemis. Kalau kita lihat dari unsur karuna, kita kasihan enggak pada pengemis yang begitu. Dia menderita enggak dengan tubuh yang kekarnya itu. Ya. Yeah. Jadi kalau kita lihat Unsur karuna itu yang bagaimana? Kasihan dan ingin membantu melepaskan kesulitan beban penderitaan yang sedang dialami orang tersebut. Ini unsur dari karuna, tapi kalau berkenaan dengan pengemis, pengemis ini tubuhnya kekar sehat, tapi dia minta-minta. Kalau kita terpaksa ingin memberi itu tidak termasuk karuna. Ya, itu tidak termasuk karuna. Apalagi dia sehat, dia kekar. Apa yang ingin kita bebaskan supaya dia bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan yang bagaimana? Kita tidak tahu juga. Bahkan ada pengemis yang naiknya itu Mercy. Yang ngasih naik sepeda saja agak sulit tapi pengemisnya naik mercy. Ini pengemis yang profesional ya, bukan pengemis yang amatiran. Ya. Jadi bagaimana kita di situ? Kita harus menggunakan wisdom, harus menggunakan kebijaksanaan kita. Maka cara dhamma itu dalam melangkah, maka kita harus punya kebijaksanaan itu. Ya, menggunakan kebijaksanaan dari jadi dari sisi unsur karuna saja pengemis yang tubuhnya kekar itu sudah tidak masuk dalam kategori orang yang menderita orang yang kesulitan tetapi mungkin ini tubuhnya tidak kekar mungkin kakinya hanya satu ya kakinya hanya satu kalau kemudian kita ingin membantu itu karena terpaksa karena dia datang mungkin di sebelah kita kita terpaksa tidak muncul dari rasa kasihan itu juga tidak termasuk karuna. Jadi karuna harus dipahami muncul yang pertama ini adalah kasihan. Kemudian keinginan untuk membebaskan dia dari beban penderitaan, beban kesulitan itu. Ya, jadi saya singgung lagi, berkenaan dengan pengemis mungkin terlepas dari karuna. Ya, karena berdana kepada pengemis ini tidak ada kaitannya dengan karuna. Beberapa hal yang tidak ada kaitannya dengan karuna, karena karuna tadi harus ada rasa kasihan, kasihan melihat orang tersebut, dan keinginan untuk membantu. Kalau kita membantu, tidak didasari, tidak didasari dari rasa kasihan. Kita hanya ingin membantu mereka karena terpaksa. Bagaimana? Apakah kita lakukan atau tidak? Ya, kita sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di daerah itu. Ya, kalau di daerah itu kok melarang kita untuk memberikan dana kepada pengemis, kita melanggar satu sisi, kita berbuat baik, tapi satu sisi kita harus menanggung resiko kalau suatu saat ketangkap kita akan kena hukuman atau bagaimana ya jadi harus di bisa dibedakan antara berbuat baik yang sesuai dengan undang-undang atau melanggar undang-undang yang berlaku peraturan yang berlaku di daerah tersebut misalnya memberi minuman keras bagi mereka yang mabuk itu kan baik tapi menurut undang-undang itu kan tidak baik. Itu dilarang minum minuman keras. Kalau kita memberi, misalnya kadang-kadang ada anak yang yang kecanduan minuman keras. Kalau tidak diberikan nanti dia menderita. Tapi kalau diberikan dia akan malah menjadi buruk. Yaitu tergantung dari kebijaksanaan kita dalam memilih. Apakah kita ingin mendidik dia menjadi baik atau menjadi buruk. Siapa yang bisa memilih? Kita sendiri yang bisa memilih. Ya. Jadi hubungannya dengan karuna bagaimana pengemis yang tubuhnya kekar. Kalau dalam satu sisi ada unsur kasihan dan kemudian ingin menolong membebaskan dia dari kesulitan, dari penderitaan, itu namanya karuna. Tentu objeknya sudah menderita dulu. Jadi karuna ini melihat objek yang menderita. Kalau objeknya tidak menderita tidak termasuk dalam karuna. Begitu, Pak. Iya. Silakan. Ada kenalan kita yang sukses atau berbahagia. Tapi dalam hal ini contohnya adalah nelayan memperoleh banyak sekali ikan. Tentu ini kan dengan jalan mencelakai makhluk lain. Nah itu bagaimana? praktik kita tentang mudita itu. Apakah kita pantas untuk ikut berbahagia pada? nalan kita yang satu contohnya adalah nelayan ini. Terima kasih. Jadi sama unsurnya sama dengan yang ditanyakan oleh Bapak Aria. Pak Arya, ya tentang karuna tadi terhadap pengemis Mudita adalah penunjukan rasa senang terhadap keluarga, ayah, ibu yang sedang mengalami kebahagiaan, yang sedang merasa senang belum pada unsur yang lain. Kalau orang itu sebagai nelayan, dia tangkapan ikannya itu besar, kemudian dia senang kalau kita mengatakan, mah kamu senang itu kan dari penderitaan makhluk lain. Ini kita belum mampu untuk e, memunculkan mudita. Tapi begitu kita melihat melihat objeknya itu senang, ya, objeknya itu gembira, bahagia, kita kemudian merasa ikut senang. Ini adalah mudita. Tapi, bagi nelayan, ungkapan rasa senang terhadap nelayan itu bisa kita lakukan selanjutnya. Tapi, pada saat pertama kita mengungkapkan senang, ikut merasa senang, kamu saat ini merasa bahagia. Tapi, cobalah cari penghasilan yang lebih baik lagi daripada menangkap ikan, karena itu kan merugikan makhluk lain, membuat makhluk lain menderita. Ya, jadi mudita ini sifatnya adalah kita melihat objek yang senang. Dan hal yang sangat mendasar sebetulnya senang ini ada objek muncul pengharapan supaya orang itu eh, senang kita mampu membantu dan orang itu ternyata bisa senang atas bantuan kita kita ikut senang ya bisa dipahami contohnya begini kita melihat seseorang yang sedang kesulitan kita mengharap orang itu supaya bahagia nah, semoga dia bahagia Kemudian muncul karuna, kita kasihan dan berusaha untuk membantu dia. Dengan berbagai macam cara kita membantu dia dan dia bisa terlepas dari kesulitan tersebut dan dia sekarang bahagia. Atas kebahagiaan yang dicapai itu, kita kemudian mengungkapkan rasa bahagia. Ini mudita. Ya, bahagia atas Kebahagiaan yang sedang dialami oleh orang lain itu, tapi kalau kebahagiaan yang didapat seperti seorang nelayan itu tadi, apakah kita pantas, apakah kita patut untuk bahagia atau tidak? Kalau kita melihat orang itu sedang bahagia, senang, kita bisa mengungkapkan rasa senang, kita bisa ikut senang. Meskipun kita tidak mengungkapkannya, tapi dalam hati kita bisa ikut senang. Selanjutnya kita bisa mengatakan kepada dia, "Eh, coba lain kali cari mata pencaharian yang agak baik, yang tidak membuat makhluk lain menderita. Itu kan baik." Ya jangan sampai kita kemudian bertanya kamu senang tetapi kan kesenangan kamu kebahagiaan kamu itu dari menangkap ikan itu membuat makhluk lain menderita mudita tidak muncul. Jadi mudita ini terlepas dari tangkapan ikannya itu ya. Tapi dari kondisi orang sekarang ini orang itu sedang senang. Kita tidak membahas senangnya dia ini dari apa? Dari mana? Tapi kita melihat kondisi orang itu saat itu sedang senang. Tapi biasanya kalau kita melihat orang senang itu kan agak diselidiki. Ini kenapa dia ini senang. Betul enggak? Oh, kalau senangnya ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, oh, kamu senangnya bahagianya gara-gara begitu saja, kok. Agak sinis. Jadi ungkapannya juga agak sinis. Tapi mudita ini begitu kita melihat orang lain itu dalam kondisi bahagia, senang, kita ikut merasa senang, bahagia. Tapi selanjutnya kalau kita tahu oh senangnya dia itu karena menangkap ikan, dapat banyak, tangkapannya dapat banyak, ya kita bisa kasih tahu dia kalau kita mau. Ya, eh cobalah lain kali kamu cari mata pencaharian yang agak baik jangan menangkap ikan lagi misalnya ya. Tapi mudita sendiri ini adalah terlepas dari tangkapan ikan itu. Begitu dia kita melihat seseorang itu bahagia, kita ikut bahagia. Begitu. Ya, bisa bisa dipahami ya. Tapi sebetulnya mudita ini pada dasarnya muncul karena tindakan yang kita lakukan. Jadi urutannya itu cinta kasih ya, harapan supaya orang itu berbahagia, kemudian tindakan tindakan yang kita kita gunakan untuk menolong orang yang sedang menderita itu bisa mengangkat dia, bisa melepaskan dia dari beban penderitaan itu dan dia merasa bahagia, kita ikut merasa senang. Kalau dia tidak tidak bisa bagaimana dia tidak berhasil bagaimana kita menaruh di e, mengkondisikan mental kita di tengah-tengah biasa-biasa saja seperti orang tua kita ingin orang tua kita sakit e, orang tua kita sehat orang tua kita bahagia orang tua kita sedang sakit kita kasihan berusaha menolong kalau orang tua kita sembuh kita ikut senang kita ikut bahagia. Tapi kalau orang tua kita tidak sembuh, kita menempatkan dalam posisi yang biasa-biasa saja. Sebetulnya unsur mudita itu di situ. Ya. Jadi senang karena apa yang kita lakukan itu membawa hasil. Tapi bisa kita perlebar, orang lain kita juga ikut senang. Begitu. Kondisi saat itu orang lain senang, maka kita bisa mengungkapkan rasa senang. Soal senangnya dia itu dari mana, itu beda tahapan lagi. Begitu ya. Mas Umar, ya. Terima kasih. Bante tadi meneruskan uh, pertanyaan yang Bapak yang di depan tadi masalah jana Bante nah ini yang saya tanyakan kan setelah kita meditasi setelah mengembangkan sifat luhur kita bisa meningkatkan uh, mengembangkan yang lebih tinggi lagi yaitu jana bante nah yang saya ingin tanyakan bante apakah jana itu bisa dirasakan atau bagaimana bante nah itu yang selalu jadi pertanyaan saya bante bisa diapakan bu maaf bisa dirasakan bisa dirasakan ya, ya? atau atau bagaimana uh, saya minta ini Bante, makasih Bante. Iya. Kita mungkin semua belum atau mungkin sebagian ada yang sudah sudah pernah merasakan jana-jana begitu ya, tingkatan konsentrasi begitu. Gambarannya seperti ini. Apakah gula itu bisa dirasakan atau tidak? Bapak Ibu belum pernah makan gula. Tanya pada orang yang sudah pernah makan gula. Apakah gula itu bisa dirasakan atau tidak? Kalaupun orang itu mengatakan bisa gula itu rasanya manis, kita akan membayang-bayang manis itu seperti apa. Bisa 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 nyambung ya dari contoh ini. Bisa Bu Yun ya. Ini hanya contohnya saja. Kita belum pernah makan gula. Tanya kepada orang yang sudah pernah makan gula. Apakah gula itu bisa dirasakan? rasanya itu seperti apa. Kalaupun orang itu mengatakan rasa gula itu manis, kita akan membayang manis itu seperti apa. Ya, manis itu seperti apa. Jana juga demikian. Ya, kita mungkin mengetahui hanya di buku, di buku saja. Jana itu bagaimana? Ya, tapi pemusatan pikiran pada satu objek tanpa bisa di, Dipengaruhi oleh objek yang lain. Ini jana ya. Pemusatan pikiran yang kuat pada satu objek. Sekarang kita bisa merasakan bagaimana kalau kondisi pikiran kita, kondisi mental kita itu tidak berpikir yang lain, hanya satu objek. Tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan, tidak ada keegoan. Rasanya bagaimana? bisa bisa itu bisa bisa menerima ini atau bingung. Jadi jana itu pemusatan pikiran pada satu objek yang sangat kuat, tidak terganggu oleh objek yang lain. Misalnya pernapasan ya, hanya pada pernapasan sangat kuat sekali perhatian kita sangat kuat sekali. Pada saat itu kita sendiri tidak memikirkan tubuh saya ini bagaimana, ada nyamuk yang menggigit atau tidak. Kita tidak memikirkan ke situ. Yang terpusat pada saat pencapaian jana itu, jana pertama ini hanya pemusatan pikiran pada satu objek yang sangat kuat itu. Nah rasanya bagaimana Bante? <tuh> ya ayo dirasakan sama-sama dipraktekkan sama-sama. Sekarang kondisikan pikiran kita supaya tidak berpikir yang macam-macam. Bisa enggak? Atau suatu saat Bapak Ibu pasti pernah mengalami hal seperti itu. Tidak berpikir yang macam-macam. Ya, hanya fokus pada satu objek saja. Kondisi pikiran seperti air yang tenang itu, tidak tidak bergejolak. Begitu. Kalau ditanya soal rasanya, apakah rasanya panas, rasanya dingin, tidak bisa dikatakan ya Bu. Jadi seperti gula tadi, rasa gula itu bagaimana? Dikatakan manis, kalau kita belum pernah makan, manis itu yang bagaimana? Juga kita masih masih meraba-raba. Seperti orang buta, gajah itu orang buta banyak sekali. Suruh megang ada yang kakinya, ada yang ekornya, ada yang kupingnya. Ya. Karena orang buta itu belum pernah melihat gajah, maka yang pegang kaki yang mengatakan, "Oh, gajah itu seperti balok." Ya, seperti gelugu. Gajah itu seperti kipas. Gajah itu seperti sapu. Jadi kita hanya meraba-raba. Supaya bisa melihat Mata orang buta itu harus diobati Supaya bisa melihat Begitu Supaya kita bisa tahu Rasanya kondisi mencapai jana itu bagaimana Maka kita harus mencapai jana dulu Tapi sebelum apakah kita, Tidak bisa diceritakan Bante, Pencapaian jana itu Pencapaian jana itu adalah Kondisi mental Perhatian yang kuat Pada satu objek tidak terganggu oleh objek yang lain. Kalau kondisi pikiran, kondisi mental seperti itu, apa yang dirasakan kira-kira? Ya, bisa diterima Ibu Yun? Ya. ya. Baik, ada sebentar saya dibawa dulu, saya lanjutkan ini Banta yang masih ada berhubungan dengan pertanyaan tentang jana kalau Bu Yuyun tadi tanya tentang apakah bisa dirasakan ini ada satu lagi yang bertanya yang sudah mencapai jana itu apakah ada kemungkinan bisa menjadi arahat lebih cepat jadi sekalian supaya berhubungan ini yang sudah mencapai yang sudah mencapai jana apakah bisa lebih cepat mencapai tingkat kesucian belum tentu Memang orang yang mencapai jana bisa mencapai tingkat kesucian. Tapi orang yang belum mencapai jana bukan tidak mungkin akan mencapai tingkat kesucian. Contohnya Bante Sariputa. Beliau tidak tidak memiliki jana-jana kekuatan kekuatan seperti itu. Tapi beliau bisa mencapai tingkat kesucian arahat melalui pengembangan kebijaksanaan itu. Dewa data mencapai jana-jana, bahkan bisa merubah wujudnya jadi ular, jadi apa bisa terbang. Tapi karena dikotori oleh oleh kotoran-kotoran batin yang lain sehingga menutup kebijaksanaan yang mestinya bisa berkembang itu, maka meskipun mencapai jana, dia tidak bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi jawabannya, kesimpulannya ya Orang yang mencapai jana ada kemungkinan mencapai kesucian. Bisa. Tetapi apakah lebih cepat dari mereka yang belum mencapai jana? Belum tentu juga. Karena kesucian bukan dicapai dengan jana-jana, tapi dari pengembangan kebijaksanaan. Ya. Bisa memahami sesuatu dengan apa adanya. Kalau saya bilang kebijaksanaan mengerti enggak? kebijaksanaan itu apa Mbak? Ya. Jadi kebijaksanaan di sini yang dimaksud itu bisa memahami sesuatu sebagaimana adanya. Misalnya tubuh sedang sedang menderita, sedang sakit, tahu kondisi tubuh yang sakit itu. Kondisi pikiran yang sedang senang, tahu kondisi kondisi pikiran yang sedang senang itu. Tidak melekat. Fisik sedang menderita tahu kondisi fisik yang sedang menderita tidak melekat pada itu karena memang fisik tidak bisa diubah tahu sebagaimana adanya bukan seperti yang kita harapkan jadi kebijaksanaan di sini adalah pemahaman yang jelas yang terang seperti sebagaimana apa adanya yata butang nyanak dasanang. Memiliki pengetahuan yang jelas, mengetahui segala sesuatu itu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana apa yang kita harapkan. Jadi, kebijaksanaan inilah yang akan mampu e, mencapai tingkat-tingkat kesucian sampai mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi, tingkat kesucian itu dicapai dengan pemahaman pengembangan kebijaksanaan Bukan dengan cara pengembangan jana Tetapi orang yang mencapai jana Ada kemungkinan juga bisa mencapai tingkat kesucian Tapi tidak bisa dijadikan patokan Orang yang mencapai jana ini akan cepat mencapai tingkat kesucian Bisa dipahami ya Ya, ya. Silahkan Lydia. Ya Lydia, yang ingin saya tanyakan begini, kita sering melihat di masyarakat e, berkaitan dengan UPK Bante Kita ingin membantu, tetapi orang tersebut tidak, maksudnya tidak bisa mengubah nasib atau yang masalah yang sedang dihadapi. Kita mempunyai harapan besar setelah kita melakukan hal itu orang tersebut akan menjadi baik atau tidak. Tetapi orang tersebut malah berpikir lain. Uh, maksudnya kalau menganggap kita sok tahu tidak bisa apa-apa, kok malah membantu. Dari semula kita mempunyai pandangan benar dari delapan jalan utama. Mempunyai cara berpikir benar dan daya upaya benar. Tetapi setelah orang yang kita tolong tersebut uh, bilang kepada orang lain menjelek-jelekan kita begitu bantai. Lalu timbul kebencian dalam diri kita kepada orang tersebut yang berlebihan. Di satu sisi kita sudah mempunyai daya upaya benar, di satu sisi lain kita menimbulkan kebencian yang sangat besar. Apakah dua hal yang bertolak belakang ini, orang tersebut dapat terlahir di alam Tusita atau dapat terlahir di alam Awici karena kebenciannya tersebut. Terima kasih, Bante. Yang menolong maksudnya? Iya, terima oh. kasih, Bante. Iya. Yeah. Yeah. Jadi, UPK ini seperti unsur UPK itu tadi ya, kita menempatkan kondisi mental, kondisi pikiran kita di tengah-tengah, tidak terlalu senang juga tidak terlalu sedih. Melihat orang yang kita bantu itu tidak tidak bisa atau tidak bisa terlepas dari penderitaan itu. Kalau tadi menurut cerita orang yang membantu sedangkan orang-orang membantu orang lain sedangkan orang yang dibantu itu merasa tidak senang ya malah menjelek-jelekan kepada orang lain Nah, kalau kita mengembangkan UPK meskipun kita dijelek-jelekan ya meskipun kita dijelek-jelekan kita tidak akan merasa sedih kita sudah berusaha untuk membantu ya kita ada niat untuk membantu, mengembangkan karuna untuk membantu dia, tapi dia tidak ada, tidak bisa berubah, malah dia menjelek-jelekan ke, ke ke orang lain. Kita mendengar itu. Kalau kita sampai ikut ikut membencinya, maka di situ UPK tidak akan muncul. Ya, UPK tidak akan muncul. Maka yang dimaksud UPK ini adalah orang yang kita bantu itu tidak bisa terbebas dari kesulitan, tidak bisa terbebas dari penderitaan. Maka posisi mental kita harus biasa-biasa saja. Semua makhluk punya karmanya sendiri. Ya, pemilik karmanya sendiri, terwarisi oleh karmanya sendiri. Jadi kita jangan sampai kemudian ikut membencinya juga. Kalau kita membencinya bagaimana? Bukan UPK. Ya, biasanya kalau oh dia sudah saya bantu, saya sudah capek-capek begini, kok malah saya dijelek-jelekan lagi. Kita ikut benci sebetulnya. Kita sudah berbuat baik, tapi kita terpancing oleh hal-hal yang buruk itu. Jadi bagaimana kalau kita menghadapi kondisi seperti itu? Jangan sampai kita ikut membencinya. Sebetulnya orang yang membenci itu adalah orang yang paling menderita. Siapa yang menderita? Orang yang dibenci atau orang yang membenci? Orang yang membenci itu sebetulnya orang orang yang paling menderita. Contohnya begini. Orang yang menggenggam bara api akan jauh lebih menderita daripada orang yang dilempar bara api bisa dipahami ya. Jadi bara api ini digenggam terus sebelum akhirnya dilemparkan ke orang lain. Menggenggamnya tentu lebih lama. Kalau yang namanya menggenggam bara api kan pasti lebih lama baru dilempar. Kalau orang yang dilempar itu bisa menangis, tapi orang yang menggenggam ini tangannya sudah mendodoki dulu. Orang yang membenci sebetulnya kita harus kasihan kasihan dia. Dia tidak punya kebahagiaan. Selama pikirannya diliputi oleh kebencian itu, dia tidak tidak bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan. Nah, bagaimana kita? Semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, terwarisi oleh karmanya sendiri. Saya tidak boleh membenci dia. Dia sekarang menanam ya. Dia sekarang menanam, maka dia nanti juga akan memetik. Ini pengembangan UPK ya UPK. Apakah orang yang membenci itu akan masuk oh, eh, apa oh, akan masuk neraka Awici? Neraka Awici ini hanya dikhususkan mereka yang membunuh, melukai sang Buddha, membunuh arahat, membunuh ayah, membunuh ibu dan memecah belah sangga. Tapi sekarang yang masih ada kemungkinan yang dekat dengan kita ada membunuh ayah atau membunuh ibu. Ini calon calon neraka, penghuni neraka Awiji Ya, kalau sudah membunuh ayah, ini calon penghuni neraka Awiji Sudah membunuh ibu, calon penghuni neraka Awiji Tapi kalau hanya sekedar membenci, belum sampai sejauh itu. Ya, bisa dimengerti. Ini. Ya saya ingatkan lagi ya karena tema pada kesempatan siang hari ini atau dhamma kelas siang hari ini adalah praktek empat kediaman luhur setelah kita mendengar bukan hanya rasa senang rasa puas saja yang kita dapatkan tapi mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengkondisikan mental kita, mengkondisikan pikiran kita agar selalu berpikir yang luhur, dengan mengembangkan meta pengharapan agar orang-orang yang kita kenal pada tahap awal berbahagia, karuna, kasihan, dan... Keinginan untuk membantu mereka yang sedang kesulitan agar terbebas dari kesulitan, agar terbebas dari penderitaan. Ketika mereka bisa terbebas dari penderitaan, bisa terbebas dari kesulitan, kita ikut merasa senang atas kebahagiaan mereka. Kalau mereka tidak bisa terbebas dari kesulitan, semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris atau terwarisi oleh karmanya sendiri. Lahir dari karmanya sendiri, berkerabat dengan karmanya sendiri, tergantung oleh karmanya sendiri. Karma apapun yang mereka perbuat, baik ataupun buruk, mereka lah yang akan mewarisinya. Ini pengembangan UPK. Sedikit demi sedikit, kalau belum bisa lebih tinggi, sedikit demi sedikit kita kembangkan. Kalau kita kembangkan kepada orang yang kita kenal sudah mampu, maka kita melangkah keapamannya tak terbatas, tak tersekat kepada semua makhluk. Nah, semoga meskipun Bapak Ibu masih di alam manusia, Bapak Ibu memiliki mental kondisi batin yang luhur seperti makhluk-makhluk Brahma. Nah, semoga semua makhluk berbahagia.